Kehilangan dua kaki dan tangan tak menjadikan Ahmad Prayoga, warga dusun Empat Anggrek, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaku meratapi nasib dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Pria milenial berumur 23 tahun tersebut justru mampu menembus batas kreativitas yang sebelumnya tidak dimiliki dengan melukis menggunakan mulut yang mampu menghasilkan karya bernilai ekonomi tinggi. Pria lulusan sekolah menengah kejuruan yang akrab dipanggil Yoga ini menuturkan kedua tangan dan kakinya terpaksa diamputasi pada tahun 2015 akibat kecelakaan. Setelah peristiwa itu, semangat hidup sempat lenyap dari pandangan matanya. Namun tak butuh waktu lama setelah mendapat dorongan semangat tanpa henti dari keluarga, api semangat hidupnya kembali menyala. Dibantu dengan rutin dan sabar oleh kakak kandungnya serta ditemani oleh satu meja dan alat lukis, Yoga mulai belajar menggoreskan mata pensilnya secara perlahan untuk membuat sketsa wajah atau pemandangan sebagai objek lukisan. Bahkan dirinya tidak berpuas diri dan semakin termotivasi untuk belajar dengan mengikuti kelas khusus dari satu yayasan yang terbiasa melatih penyandang disabilitas untuk berkarya. Semuanya bisa ditepis jikalau kita terbiasa dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, jangan pernah kita berpikir merasa bahwasanya aku seperti ini beda dengan yang lain. Tidak. Walaupun kita seperti ini, kita tetap sama, sama-sama manusia yang juga saling membutuhkan, gitu kan? Jadi jangan pernah kita merasa minder akan hal yang terjadi di kita. Sementara itu, Eka Novita Sari, selaku kakak kandungnya, mengaku bersyukur adiknya bisa bangkit serta semakin berkembang dengan kemampuannya. Justru kini, Yoga bisa membantu perekonomian keluarga dengan hasil lukisan yang dijualnya. Yang mungkin kita pikir dia tidak bisa melakukannya. Di luar batas kemampuannya, dia melakukan segalanya. Apapun itu, hal positif tetap dia lakukan. Sampai sekarang alhamdulillah lukisannya banyak diminati orang juga kan, dan sampai sekarang pun dia masih tetap banyak kegiatan yang dia lakukan. Seiring berjalannya waktu, karya yang dibuatnya mulai mendapatkan tempat di hati para pecinta seni lukis wajah atau sketsa, sehingga ia sering mendapat pesanan dari berbagai wilayah melalui media sosial yang dimilikinya. Yoga menjual lukisannya dengan harga mulai dari 200 hingga 500 ribu rupiah sesuai dengan tingkat kesulitan. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan.